Tatkala seseorang wudu, lalu ada orang mengajaknya ngobrol, maka tidak mengapa dia ngobrol bersamanya sambil wudu. Ya, tidak masalah. Tidak masalah. Jangan sampai ada orang datang, dia sedang berwudu, assalamualaikum, dia tidak mau jawab, tetap ditanya, tetap cuek, dia wudu terus. Ya, dijawab sebatas yang diperlukan. Ya. Karena berbicara di saat wudu itu tidak ada larangan padanya. Hanya saja dikhawatirkan tidak konsentrasi karena ngobrol, nanti dikhawatirkan tidak rata air. Ya. Ya, kita katakan bolehnya mengajak bicara orang wudu, yaitu hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melihat para sahabatnya berwudu, lalu melihat ada seseorang wudunya tidak rata. Ketika mengusap kakinya, tumitnya tidak terkena air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suara, wailun lil aqabi minanna, kecelakaanlah terhadap tumit yang tidak dikenai air di saat berwudu. Ya, kecelakaan dengan neraka, ancamannya neraka bagi orang yang wudu tidak rata wudunya sampai kakinya tidak terkena air. Ini mengajak bicara orang wudu tidak? Ya, sedang berwudu. Nah, tentu orang tersebut langsung memperbaiki wudunya, meratakan air sehingga tumit-tumitnya basah. Nabi SAW mengajaknya bicara tidak, mengajak bicara. Seandainya tidak boleh berbicara ketika wudu, beliau akan nunggu selesai dulu baru dipanggil wudu ulang. Ya, tapi di saat wudu itu beliau negur. Berarti bolehnya ada perbincangan di saat wudu. Tapi utamanya jangan berbincang-bincang di saat wudu supaya konsentrasi wudunya benar-benar rata. Ya, meratakan air wudu pada anggota tubuh, anggota wudu. Jelas?